udah ketemu ini yang ngambil sepedanya. Kita tangkap sekarang. Bawa sini. Ini pak, yuk kita bawa. Ada sepeda, Upen. Kita ambil yuk. Pinjam yuk. Yuk. Kamu punya gue sepeda di sini ya? Iya, pinjam aja. Eh, jalan yuk. Eh, jalan. Bukan sepeda ini. Cepat, cepat, deh. Cepat, Upen. Seru ini yang sepeda ini. Wow. Mana yuk? Kita akan ke hutan-hutan yuk. Yuk. Terus. Dari mana kita ini? Yang untuk sana dah, kita setuju ini. Ya, ya. Cepat, Ipin. Oh, cepat. Ya, ya. Aduh. Capek nih, di sepedanya kok gini, ini bisa goyang-goyang setangnya nih ya. Ini juga ini. Enggak ini. Siapa punya ini ya, Ipin? Apakah baru nanti yang punya ini ya? Mana aku tahu, Ipin. Kita kan cuma minjam. Bangunan enggak parah. Ini kita kembaliin kok. Iya, betul. Ayo, jalan yuk. Kita sepeda ke hutan lah, kadang. Jalan. Iya. Kok ada babi? Apa? Babi. Mana? Ini babi ini. Siapa punya babi ini? Kok ada di sini ya? Ah, kita jadiin babi ke orang. Tanya. Gak boleh lah. Ini punya orang ini. Gak boleh kita ambil ini. Ah, betul. Kok, tapi kok cuma satu ya? Ya bener dong satu ya. Lari dia. Jangan, yuk. Takutan. Yuk. Aduh ini udah rusak ini, aduh. Gimana caranya ini perbaiki ini? Bo, coba ambil yang satunya, Bo. Ini sama ini, Ren. Rusak juga ini. Aduh gimana caranya ini? Kalau udah rusak begini kita perbaiki ini. Nah, ini udah hancur sekali ini, Ren. Aduh ini juga ini udah copot ini. Hancur miniaturnya ini. Terus gimana caranya kita bermain ini? Kita jalan satu-satunya, Ren. Kita perbaiki ini. Ah, kita harus ada lem ini. Yuk kita cari ya lem yuk. Kita beli di toko ya. Yuk. Taruh sini dulu. Pokoknya miniaturnya itu, Bo, harus kita perbaiki biar bagus. Ya, Ren, ya. Nanti kita lem-lem semua, Ren. Kita beli lemnya dulu. Ya. Hah? Sepedanya mana ini? Aduh. Gimana sepedanya ini, Bo? Tadi kan taruh di sini kan? Sini dah. Tadi kita taruh. Ah, siapa yang ngambil sepedanya ini? Aduh. Ah, kalau kayak gini nih, pasti ada yang ngambil sepeda kita ini. Kita laporin sama polisi. Ya, betul. Ayo, Bo, sini, Bo. Ya. Siapa yang ngambil sepeda kita ya? Ya. Kok beraninya dia ngambilnya? Waduh, diambil sepeda kita, Ren. Berani-beraninya yang ngambil ya. Hilang sepeda kita ini. Saat ini aku sebagai polisi harus gagah dan keren. Pak polisi. Siap, ada perintah. Perintah apa ini? Duh, Pak polisi, sepeda kita ada yang ngambil. Di mana di sana sepedanya? Di sana, Pak, di sana. Oke, ayo kita cek. Pak, sini, Pak. Padahal sepeda kita udah taruh benar, Pak. Tapi diambil. Kok bisa sepeda diambil? Nggak tahu, Pak Lucy. Sekarang tunjukin tempatnya. Di mana sepedanya diambil? Oke, Pak. Ayo, Pak. Cepetan, Pak. Sini. Sini, Pak. Sini, Pak. Di sini, Pak. Tadi kita taruh, Pak. Iya, Pak. Sepedanya saya, Pak. Ngadep ke sana. Sepedanya Sreni. Ngadep ke sini, Pak. Ke sini. Coba aku cium-cium dulu. Ini kayaknya kayak boneka yang ambil. Aku bisa boneka yang mengambil, Pak. Kita harus selidiki sampai dapat sepedanya kalian. Kalau ketemu yang ngambil, saya tangkap dan saya hukum. Harus, Pak, harus. Makanya sekarang gimana cara ngambil sepedanya, Pak? Terlalu saya berpikir dulu. Sekarang olah TKP dulu, saya selidiki. Kalau sudah bukti-bukti terkumpul, kita goreng. Hah? Kok digoreng, Pak? Oh, maksudnya disergap. Tangkap dia. Ah, harus ditangkap dia, Pak. Kalau tidak, Pak, berbahaya ini, Pak. Bisa-bisa semua diambil ini, Pak. Oke, tenang kamu ya. Harap siapa yang ngambil harus ketahuan. Kita cari jejaknya, Pak. Ah, benar ini jejak sepedanya sini. Ke sini jejaknya, Pak. Aduh, ke sini, Pak. Ya, Pak. Kau putih jejaknya ini. Ya, Pak. Sini, Pak. Ya, Pak. Kayaknya di arah sana, Pak. Wah, ke sini, ya, Pak. Situ. Wah, ke sini, Pak, ini. Ke sini jejak kakinya ini, Pak. Sini, Pak. Terus, Pak. Ini jejaknya ke sini, ini. Ya, Pak. Ya, hutan-hutan, nih. Ya, hutan sana, ini jejaknya. Ya, Pak. Di bawah hutan sepeda saya, ini. Ya, Pak. Dua-duanya ke sini, rupanya. Yuk, kita cek. Yuk, kita cek, Pak. Sepeda saya di mana ditaruh.
ini pak, jejak kakinya itu pak. Ya pak. Hutan pak. Lanjut aja tadi. Ya pak. Ya pak. Sampai ketemu itu sepeda saya pak. Ya pak, sepeda saya mahal itu pak. Baru kemarin aku beli. Apalagi punya aku pak, baru saja dibeli. Pokoknya kalian tenang, kalau saya yang mengusut sepeda kalian pasti ketemu. Ya pak, ya pak. Minta tolong ya pak. Kesini. Ini dia, sini. Menurut jurang, Ren. Sepedanya ini benar ke sini, Pak. Iya, Pak. Ini lihat. Bekas jatuhannya ini. Wah. Ini lanjut. Wah, jangan-jangan dia mau ngambil babi juga. Iya. Aduh, kita udah menelusuri hutan belantaran ini. Yuk kesana. Ayo. Sini, Pak. Sini. Pak. Itu, Pak, sepeda saya, Pak. Ternyata, Bu, si Upin dan si Ipin yang mengambil sepeda kita. Wah, kok beraninya dia? Sepeda kita diambil sama dia. Dan dibawa ke hutan lagi sepeda. Berarti itu boneka-bonekanya itu. Kita dekati aja, Pak. Sekarang atur Pak Deki. Kalian ke sana. Aku ke sana. Kamu ke sana. Harus kita tangkap dia. Ya, kita tangkap, Pak. Kita tangkap itu. Rupanya si Ipin dengan si Upin rupanya ngambil sepedanya. Itu dia. Ternyata dia yang ambil. Maju pak. Kamu ngambil sepedaku? Enggak. Aku cuma minjam kok. Ini pak, udah pak. Sepedanya ini barang bukti nih. Aku gak ngambil sepedanya, aku minjam pak. Kamu minjam gak ada yang bilang. Kamu ambil sepedaku. Kalian berdua sekarang, tangkap aja pak. Sekarang kita udah ketemu ini yang ngambil sepedanya. Kita tangkap sekarang. Bawa sini. Ini pak. Yuk kita bawa. Aku gak ngambil. Sekarang saya bertanya sama kalian. Siapa yang duluan ngambil sepedanya? Ipin, Pak. Yang mana Ipin? Saya, Pak. Nah, kalau gitu, kamu provokator. Nah, tangkap dia saja. Kamu, saya lepaskan. Ah, tapi saudaraku. Jangan ditangkap, Pak. Aku aja ditangkap. Ya, kalau kamu duluan ngajakin, kamu yang saya tangkap. Ah, kita tangkap. Bawa, Pak. Sana, bawa, Pak. Yuk, cepat. Upin, Upin, aku tangkap, bantu aku, Upin. Kita tangkap aja. Upin, bantu aku, Upin. Kamu diam di sana, Nanti mau kamu diikut, ditangkap kamu. Ini sepedanya, Bu. Upin, jangan ditangkap, saudaraku, Upin. Jangan ditangkap, Upin. Jangan nangis kamu. Kamu di sana aja, diam. Kamu ditangkap, Ipin. Aduh, kasihan kakak aku. Ipin ditangkap polisi. Ipin, kakak aku. Siapa suruh ngambil sepedaku? Ditangkap sekarang. Penolong, aku ditangkap ini. Oh, untuk ketemu sepedanya, Ren. Kalau tidak, diambil sama dia. Ya, selamat sepeda kita, Bu. Jangan kamu jalan-jalan. Ya, Bu. Upin, suaraku! Aku ditangkap! Udah! Jangan berteriak! Sama suruh kamu ngambil sepeda! Bapak gak ngambil, Bapak minjam! Gak ada minjam kamu! Dibawa ke hutan-hutan! Ya, Pak, gak minjam! Bohong dia, Pak! Ya, Pak, tangkap aja itu! Dibawa ke hutan-hutan lagi! Suaraku, Upin! Jangan ditangkap aku, Pak! Asya, suaraku di hutan! Ya, nanti juga pulang saudaramu itu! Aja, Pak! Kita udah siapin barongsainya. Nanti kita narin di sana sambil berprosotan. Seru pokoknya. Semangat. Let's go. Nanti aku loncat dari atas nanti. Bawa barongsainya ini. Seru dah. Kalau aku loncat, air kolamnya keluar dah semua. Jangan dah kamu loncat bos. Oke, sekarang kita seruan sekarang. Let's go. Bumbung panas gini. Menang. Tuh kita naik sekarang. Ya kan, Pan. Langsung aja kita cus. Kolam renang. Belakang itu belakang. Naik, Pau. Kamu di mana? Let's go, kita berangkat. Kamu jangan loncat nanti sepo. Habis airnya nanti gak
kebahagiaan kita nanti. Wah, wow. Kecil, kecil. 2 hours later.